Thank you. Selamat datang di The Comeback. Silakan duduk. Luar biasa ini fans-fansnya Mas Darto ini. Iya loh. Gila, makin wild aja ya. Makin wild loh. Tapi yang tidak kalah wildnya juga Dude and Dudes dong pastinya. Wild, wild boys! There you go, my man. There you go. Pertanyaan ini masih sanggup kan nih orang-orang? Kalau nggak sanggup. Ingus semua lagi. Aku kan lagi pilek. Oke, ini adalah The Comeback News. Yes. Bung Danang. Bung, Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Akan membawakan berita-berita ringan dari berbagai dunia. Yang berita pertama ini datang dari beberapa tokoh superhero dari Hollywood. Hollywood. Mari kita lihat. Superhero terkenal ini mendapat makeover ala Hello Kitty. Wah. Kok kasihan amat sih? Superhero di makeover ala Hello Kitty. Di makeover ala Hello Kitty. Oke, mari kita lihat siapa saja superhero yang mendapatkan treatment makeover ala Hello Kitty. Nyambiung. Salah. Iya. Yeah. Yeah. Itu Winter Soldier. Aduh. Batman. Yeah. Batman. Aduh. Gandalf. Ah, Captain Hello Kitty. Ini yang kita ambil. Aduh. Bajunya keren. Aduh, si Thor lagi kayak begitu. Bajunya keren-keren, tetapi beberapa orang tua dan guru selalu mengeluh bahwa komik, animasi, dan film sekarang itu terlalu violence gitu, tidak baik untuk anak-anak. Makanya dikasih tema Hello Kitty oleh beberapa orang-orang iseng di internet gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat nggak ada Hulk dengan Hello Kitty ya. Wow, bayangkan Hulk warna pink. Jadi kayak Sumai pink ya? Iya benar. Ganjil ya kan? Selanjutnya bro. Selanjutnya kita akan melihat ini ada seorang petani di Tiongkok. Alih profesi jadi pembuat sesuatu yang sangat spektakuler, kita lihat. Petani di Tiongkok alih profesi jadi pembuat robot Transformers. Wow. Hebat juga nih petani ini. Namanya Wang Sihun. Ini adalah karya-karyanya ya. Dari apa itu bikinnya? Oh, gede-gede lagi. Iya dong. Jadi di sana itu ada sekitar 11 petani yang dikumpulin di desa namanya Xiaoye di Shandong. Yang bekerja sama untuk membuat replika dari Autobots dan juga Decepticon. Dari film Transformer ya. Robotnya setinggi, area paling tinggi itu 52 kaki. Dan mereka buat dari berbagai macam suku cadang mobil. Spare parts mobil ya. Yeah. Dan mereka telah bikin 100 robot Transformers. Betul, baru rencana. Selanjutnya masih dari Tiongkok, kita dari petani kita pergi ke balita. Tiongkok? Iya. Tiongkok? Tiongkok? Betul. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang superhero dalam film, kreativitas berita selanjutnya adalah mengenai skill kemampuan seseorang. Seseorang. Mari kita lihat, ini juga masih dari Tiongkok. Balita di Tiongkok mahir mengemudikan truk pengeruk tanah. Wow. Coba kita lihat videonya. Astaga. Mungkin dia ngeliat dari itu. Bob the Builder. Kenceng amat ya, dek. Pelan-pelan, dek. Ini pertama kali orang tuanya ngizinin gimana ya? Gua gak ngerti ini, bro. Tapi ahli loh. Jadi ini emang namanya Wang Xiuhan. Wang Xiuhan. Anak balita yang bisa mengoperasikan alat konstruksi. Jagoan juga nih anak. Dia baru 5 tahun. Dia bisa mengoperasikan truk pengeruk tanah yang biasa dioperasikan ayahnya. Oh. Ayahnya nggak ngelarang, bahkan mempersilahkan dia. Yaudah kamu mainan itu silakan, ayo. Direkam sama dia dan di upload ke YouTube. Dan jadinya luar biasa ya. Bahkan ketika rumahnya dikeruk gitu, dia juga ayahnya nggak apa-apa. Oh iya. Bro, gitu nggak apa-apa. Diangkat udah tiba-tiba ke bapaknya kan. Iya.
Ah, itu dia dari Tiongkok. Wang Shuhan. Tiongkok itu bro, adalah kegiatan yang gak boleh dilakukan. Karena Tiongkok itu tiang-tiang nyolong mangkok. Iyelah. Dia nyolong mangkok aja, mbak gak boleh nyolong tahu. Gimana? Bahasa sih Bapak tidur. Oke lah kalau Mas Darto tidur, kita lihat ke berita selanjutnya. Tiongkok, tiang-tiang nyolong mangkok. Masih nyoba, kita lihat nih. Nah, lo ngomongin skill ini, dia skillnya bro. Wah. Ada anak kecil jago banget main go-kart, dia mempertontonkan. Mempertontonkan keahliannya dengan parkir, jago parkir. Benar. Mana buktinya? Nih. Wih, ini jago nih kayaknya nih bro nih. Anak kecil naik go-kart. Dia ini udah latihan dari janin. Wow. Wih, sadar. Jago lo men. Keren itu anak tuh. Luar biasa loh. Hai. Oh, tapi jangan-jangan videonya ini di reverse, bro. Oh gitu, Pak. Tadi jadi jalan lurus doang dong, Pak. Iya. Jago lo. Boleh lo. Asik ya. Kita kasih jempol itu anak tuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pilates. Betul sekali. Berita ringan kita kali ini datang dari dunia olahraga. Dan Pilates ini, cobalah kita lihat kira-kira fungsi daripada Pilates itu untuk ngapain sih? Ini lagi hip ini ya. Ternyata menghilangkan lemak di perut. Oh. Pilates. Pilates of Caribbean. Pirates. Oh iya. Pilates itu bro. Iya bro. Ngomong sama Tesi. Berapa tes? Piro tes. Iya. Bro, kalau ngomongin Pilates, gua ada orang yang ahli dulu, dia Pilates loh. Agung Hercules. Bukan. Aderai. Bukan. Tio Pakusadewo. Tio Kepakusadewo. Bukan Pak. Ini dari Bali Pak. Dari Bali. Datang jauh-jauh ke sini. Iya dong. Siapa dia? Nova Elisa. Oh my God. Itu di situ. Nova Elisa. Halo. Apa kabar? Eksotis aja nih. Yoi. Kamu juga sama. Kita bukan eksotis, kita kena kepanggang matahari. Kita kumuh. Iya. Beda ya eksotis sama kumuh ya. Nova Elisa, ini hasil Pilates ini? Ya, lumayan lah. Luar biasa. Kalau gitu saya Pilates ya. Dong, kan masih muda-muda. Ah, laki-laki masuk Pilates. Penciptanya aja namanya Joseph Pilates loh. Oh gitu, oh, Pilates itu dari nama. Nah, penciptanya itu laki-laki, jangan salah. Oh. Laki-laki kan? Bukan laki-laki. Laki-laki asli. Tapi itu ya yang namanya penciptanya itu Joseph Pilates itu benar-benar di umur 59 tahun pun dia badannya masih kenceng, perutnya rata. Kotak-kotak? Semuanya tone. Iya. 50? Iya. 50? Cucain. Bagus. Oke. Tapi memang itu Pilates memang yang olahraga untuk daerah perut ya? Sebenarnya ya kekuatannya di perut, di core ya. Jadi core. Ya, jadi tapi back-nya juga harus kuat juga gitu loh. Kan melatih seluruhnya ya, connecting antara perut, back gitu dan pernapasan juga gitu loh. Wonderful. Boleh ya dicoba Pilates ya. Tapi kalau ada yang penasaran gerakan Pilates gimana? Nona Nova enggak mungkin praktekin. Coba ya. Kita lihat fotonya. Iya. Nah, ini namanya 100. 100. Ya, nah. Wah, ini banyak ya? Seperti yoga ya? Iya, ya hampir menyerupai tapi tak sama. Bedanya apa? Kalau di Pilates gerakannya itu baku, artinya dia lebih mementingkan quantity. Misalnya, ya, jadi misalnya gini. Mau coba? Mau. Gimana caranya? Coba buka kakinya. Aku melahirkan jatuh dong bayinya. Oke, tangannya di pinggang boleh. Kalau aku nggak bisa terlalu turun ke bawah ya. Perutnya dimasukkan ke dalam, tarik nafas. Punggungnya rata, jangan bungkuk ya. Perutnya masukin ke dalam kantong. Ya, bahunya turunkan, tarik nafas, turun ke bawah. Ya, tahan 5 detik. Allahu Akbar, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1. Bangun pelan-pelan. Lo jangan pernah ketawa, lo susah nih, tau gak lo? Gila lo. Lo mas, udah boleh naik? Aduh.
Nona, gimana caranya naik? Dia kayaknya tadi ada yang keluar barusan. Tarik nafas, tarik nafas dulu. Susah loh tuh. Emang susah, siapa bilang gampang. My God, luar biasa ya, cewek-cewek. Kenceng ya. Jadi itu mencengin bokong, buat bagian paha dalam juga bagus. Untuk apa bagian paha dalam dikencengin? Ya jadi nanti kalau dimakan macan enak gitu lah. Oke, Pilates mungkin terlihat sederhana, tapi kenyataannya ya seperti kita alami gak sederhana dan semudah itu. Iya. Seperti orang yang satu ini. Yang ini kayaknya nyangkut nih. Tapi emang... Oh, susah ya. Tapi emang sesusah itu ya? Susah. Tapi sebenarnya Pilates ini sering digunakan oleh tentara-tentara waktu di Jerman. Iya, untuk melatih core-nya. Karena bagus banget Pilates ini untuk pembentukan tubuh, untuk pengencangan otot perut, otot belakang juga. Luar biasa. Oke. Ya. Aku mau Pilates mulai sekarang. Iya dong. Aku pokoknya kalau ada yang gak bener, aku mau Pilates. Loh, aku mau protes. Baiklah, nanti kita masih bersama Nova Eliza. Jadi jangan kemana-mana, tetap di The Comment! Berarti kita akan melihat tentang perayaan lebaran di berbagai dunia. Betul! Itu dia! Di Mesir, Hari Raya Idul Fitri dirayakan 3 hari. Wow! Di Mesir itu bro, masuk ke warung nasi. Ini lauknya apa aja? Ya udah apa aja di Mesir. Diramesin! Buset!